Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Rebecca Barebo. Di aku neng tuku durian Karanganyar Kajen. Nah itu tepat di sana tuku durian Karanganyar, dan di arah sana itu ke arah Lolong. Lolong. Oke, lanjut kita mau ke Toko Langit di nolanya Pekalongan. Oke, lanjut terus. Tonton terus ya, Bo. Oke, kita start dari Tugu Duren Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa terlebih dahulu, Bo. Ini kita ke arah barat sedikit, kemudian belok ke arah kiri menuju arah Lolong, Bo. Review jujur ini, Bo, saya belum pernah ke sini. Hanya mengandalkan maps saja, Bo. Tapi tempatnya strategis, mudah dijangkau, Bo. Di Kabupaten Pekalongan cukup 10 menit dari Tugu Duren Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Bo. Nah, ini masuk di desa wisata di Kecamatan Karanganyar. Ada jalan-jalan, ada Kampung India The Ranch. The Ranch Pekalongan yang cukup viral, teman-teman. Jalannya asri, tenan, Bo. Adem. Oke, lanjut, Bo. Kita masuk ke Karanganyar, belok ke arah kiri itu. Kiri sedikit. Hanya 10 menit dari Tugu Duren Tertimbong. Nah, ini Soko Langit, ini ada wahana dinosaurusnya, Bo. Oke, nanti kita menuju ke sana. Ini jalur menuju Soko Langit di nolanya Pekalongan. Oke, ada beberapa wahana yang ada di sana, antara lain yang utama adalah Dino Park, kemudian ada Outbound edukasi bermain anak-anak, rekreasi, dan juga taman wisata, Bo. Nah, ini sudah mau sampai. Arah kanan jalan ada sepatunya Soko Langit Kabupaten Pekalongan, Bo. Nah, itu ada banyak mobil di sana. Oh, ada otong-otong. Nah, itu ambil ke arah kanan, hati-hati, Bo. Ini tidak weekend tetapi masih tetap ramai, Bo. Oke, kita mencari parkir terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah sampai di Soko Langit Pekalongan, Bo. Siap, Bo. Kita explore, masuk ke dalam, Bo. Let's go together. Come on, Bo. Ah.
Kan masuknya berapa, Pak? Selasa 8.000. Oh. Pak. Pas enggak ada? Enggak ada. Oke, makasih, Pak. Selesai.